What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla. Dan gue hari ini game highlights nih dari pertandingan kejurwil untuk Jakarta Selatan kelompok umur 16 tahun. Pertandingannya antara Warrior melawan KABC. Ini game asli epic banget. Salah satu game terbaik mungkin yang pernah gue nonton untuk kelompok umur 16 tahun. Dari KABC sendiri, ada pemain dengan jersey nomor 7, point guard mereka. Gue bilang ini jago banget sih nih anak. Bisa nembak, bisa ngedrive, susah banget. Pokoknya dijaga sama para pemain Warrior. Game-nya juga dia lincah banget ya mainnya, sehingga bisa ngedrive terus. Dan ada juga big man-nya KABC dengan jersey nomor 16. Gue bilang ini anak juga potensinya lumayan besar karena footwork-nya bagus dan juga IQ-nya lumayan bagus juga. Menurut gue tinggal power aja, kalau rebound-nya bisa lebih kencang lagi, dia akan sangat bagus banget sih. Lalu dari Warrior, ada pemain dengan jersey nomor 4, Abel. Nah ini baik banget yang bilang katanya mirip Rocky nih waktu masih kecil nih. Emang mirip sih karena botak juga kurus-kurus gitu. Tapi Abel sendiri kemarin sedikit struggling kayak di awal-awal pertandingan. Tapi setelah itu kayak di quarter 4 dia lumayan buat beberapa layup untuk timnya. Menurut gue main Abel mainnya cukup bagus, tapi bisa lebih bagus lagi karena main lebih settle ke 3 point. Mungkin bisa lebih agresif lagi attack the basket karena menurut gue Abel ball handlingnya bagus sih untuk anak seumur segitu. Lalu ada juga pemain dengan jersey nomor 14. Ini cukup aneh nih, di first half kayaknya gak nge-point sama sekali. Tiba-tiba di second half jago banget jadi kayak Klay Thompson gitu, nemboknya masuk mulu. Jadi gue gak tau apakah disimpen-simpen di babak pertama lalu di babak kedua dikeluarin. Tapi pemain dengan jersey nomor 14 ini kemarin di babak kedua sangat penting banget perannya untuk Warrior. Lalu ini pertandingan terakhir gue untuk ke Jurwil Jakarta Selatan karena gue hari Jumat udah gak ada di Jakarta lagi, akan pergi bersama beberapa teman gue ada acara di luar kota. Tapi sayang banget, padahal gue pengen banget nonton KABC lawan Victoria untuk kelompok umur 18 tahun. Itu game juga kayaknya bakal epic banget. Mungkin nanti pada ceritain kira-kira game-nya terjadinya seperti apa di pertandingan itu. Tapi sekarang kita langsung ke highlights. Gue yakin kalian akan entertain banget dengan game kali ini karena gue juga tadi pas nonton seru banget. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen menurut kalian game ini bagaimana, dan jangan lupa untuk juga subscribe, jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian. Kalau gitu guys, thank you guys for watching. Enjoy the highlights. Let's go.